Lil! Welcome back in my YouTube channel, the one and only Yumal TV. Jam 9 lewat 2. Kalian apa cuaca itu ya, cuaca terang panas biasa. Sekalian drop anak dulu ya sekolah, iya ya, cuaca enak buat moyan ya. Kita drop dulu anakku di sini ya. Yuk, ini dulu. Lim, itu ya, dah, udah mau pagi yang cerah ya. So, thank you ya yang sudah nonton video saya sebelumnya atau yang akan datang. Subscriber baru, subscriber lama, atur nuhun ya. Dan semoga di pagi hari yang cerah ini ya, kita diberikan selalu kemudahan, kelancaran, serta kesehatan oleh Allah SWT. Amin, amin. Seperti biasa, kita masuk ke Karawitan ya. Di persimpangan, selalu waspada dan hati-hati. Jangan ngebut-ngebut ya. Selalu dipakai otak kita guna keselamatan bersama. Hari Senin ya, back to work. Kembali bekerja, kembali beraktivitas ya. Jalanan ramai lancar ya, biasa. Ya, biasa kita nanti kanan masuk Kumambang dan masuk pelajar pejuang ya. Talaga Bodas ya. Talaga Bodas.
Di Bandung sendiri angkot itu banyak warna hijau ya. Kalau di Jakarta itu dulu warna merah, di warna-warni ya. Tapi kalau di Bandung angkot itu lama temnya ya, trayeknya. Makanya di Bandung itu kebanyakan pengguna motor dan mobil ya. Karena angkutan kayak Transjakarta aja nggak ada ya. Ada sih, cuma jarak-jarak jauh ya. Transmetro Pasundan namanya. Kalau di Jakarta itu ya Transjakarta Busway. Biasa ambil kanan. Pelan-pelan persimpangan. Ini jelek banget nih jalan depan ini. Gelombang cinta tingkat dewa. Mungkin kalau di Jakarta ya jam segini di apa namanya di berbagai jalan ya itu pasti padat padat terus kayaknya. Kalau di Bandung kan masih ada ya yang slow-nya ya. Tapi saya rasa di Jakarta itu pasti padat semua di semua jalan ya. Biasa Lodaya belok kiri ya. Lodaya burang lah. Tetap hati-hati. Tuh, jalan yang gelombang cinta sangat itu udah mulai di benerin tuh. Itu soalnya kalau nggak ngeh itu jalannya nggak rata, itu berlubang. Kita ambil lurus ya, Asia Afrika di saatnya di depan ya beloknya nanti. Wah pas merah, kita belok kanan aja. Ini biasa ya. Oke, pelan-pelan. Naripan ya. Seperti biasa, jalan Naripan. Naripan itu ada yang terkenal nih, apa toko kue Nyonya Lim ya. Nyonya Lim bahan baku bikin kue ya. Sebelah kiri.
sebelah kiri ya, tadi Nyonya Lim. Dan ini yang seberangnya nih, Click Square kayaknya udah mati nih. Mall udah banyak kan sih mall sekarang, kayaknya bukan di Bandung aja ya, Jakarta, di mana-mana itu udah mulai banyak yang sepi. Dampak COVID yang lalu ya. Udah biasa belok kanan. Potong jalan sana. Biarkan dulu angkot lewat. Kita masuk ke kejaksaan. Ini kejaksaan ya, kalau mau potong ke Braga lewat sini lebih enak, nggak macet. Dan kejaksaan, jadi nanti keluarnya yang itu ya, apa yang penyet itu. Jalan itulah. Dulu saya tahu jalan sini itu pas naik ini ya, ojol ya. Ternyata di sini lebih cepat, lebih apa namanya? Depan jalan Tamblong ya, ramai terus. Masuk. Ini masih kejaksaan ya. Potong ke Braga ya. Lewat sini lebih enak. Nah yang kanan ini jalannya nggak dibenerin gitu, kayak gorong-gorong mau ambruk. Ini kan Bank BJB Dana Pensiun ya, tembusan ke depan itu udah Braga. Nah, kita masuk Braga, Braga tercinta. Sudah padat ya pagi-pagi nih, mobil parking. Ya begitulah Braga dengan sejuta daya tariknya ya. Berat kata kalau nggak belum ke Bandung ya, kalau belum visit Braga. Masuk kantor wali kota ya, Wastu Kencana.
Inilah kantor wali kota Bandung ya, sebelah kanan. Mungkin yang di luar Bandung pengen tahu, belum tahu ya. Inilah area wali kota ya, ex kantornya Kang Emil. Pak Ridwan Kamil ya, yang wali kota yang populer di masa jabatannya ya. Sekarang beliau sudah maju ke gubernur. Ya. Dan yang parahnya itu penerusnya itu memang belum ada yang seperti Kang Emil ya. Karena seperti kalian tahu ya, yang penggantinya itu malah kena kasus itu ya, korupsi ya. Ya, moga-moga lah Bandung dapat pemimpin yang soleh ya. We heading up Pajajaran ya. Pajajaran Street. Dan kita masuk Cicendo. Cicendo, which is I'm going to arrive. So, hatur nuhun ya, para wargi yang sudah setia menonton video saya sampai selesai. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Yang pasti tetap waspada di jalanan ya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap semangat dan tetap produktif ya. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Hatur nuhun, wilujeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.